Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat channel Vlogger Kenepak 17. Kembali lagi di vlog kami, channel Vlogger Kenepak 17. Seputar seputar ikan koi. Dari jauh masih beres-beres, sekarang sudah ketemu channel Keluarga Kenepak 17. Di channel Keluarga Kenepak 17 kali ini menyambangi pasar ikan hias Kenepak dengan pedagang bernama Kang Bamsloy. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik. Wah, hebat. Ini diam-diam kasus sudah baru lagi, berarti uangnya banyak. Ada aja ya, Kang, ya? Insya Allah. Hati-hati, Kang, properti, Kang, handphone segala macam, jangan sampai jatuh lagi, Kang. Dan di nomor 0838-744-7693. Betul tidak? Betul. Kenapa hafal, kan? Ya, hari diliput, terbit juga tayangannya, ditayangkan dari Kang Bamsloy. Kang, ini Kang Bamsloy dibedakan. Ini yang dari Sukabumi, betul tidak? Sukabumi. Sukabumi. Nah, kalau ini Sukabumi juga, kan? Ya. Nah, jadi yang suka bumi dan suka kepada bumi, ini Sukabumi. Ini kan tadi, kan tadi ya. Nah, Kang, yang ini kan jenisnya macam-macam, ini suka bumi juga, Kang. Suka bumi, kan tadi, kan tadi ya. Ah, seperti itu, Kang. Nah, kalau yang ini, Kang, sama suka bumi juga, kan tadi ya. Nah, Kang, kalau yang ini beda dong. Beda. Ya, nah, kalau yang ini dari Jawa. Dari Jawa. Dari mana, Kang, tempatnya, Kang? Blitar. Nah, monggo, Blitar. Monggo. Iwak Blitar, iwak koi. Ikan koi dari Blitar, silakan teman-teman yang senang dengan ikan koi. Di sini ada Bamsloy menjual ikan koi berbagai jenis. Ini sepertinya paketan atau per ekor nih? Paket. Ada itu berapa saja? 5 ekor. 5 ekor berapa ini, Kang? 5 ekor. Iya, gope, berarti 100 ribuan. Kalau ke channel kurang bisa. Kurang bisa. Nanti kita akan cek dulu. Spesial. Ini dari dulu. Barangnya bagus, harganya murah, channel. Wah, tapi baik lagi. Kalaupun tipis-tipis ya, tetap dibeli ya. Ingat yang besar-besar dulu 50 ribuan ya. Wih, jumbo-jumbo itu kenang-kenangan ya. Aduh, itu bang saya baru kenal tuh. Sudah nggak? Tapi channel udah berani, bingung nih, berani beli nih. Ternyata kolamnya didatangi kok kecil, Pak. Akhirnya memberi semangat ya. Kalau saya bilang bikin dong, Pak. Ada ya. Lalu saya bikin ya satu lagi. Bikin enggak? Waktu itu kan kolamnya cuma satu. Lalu saya bikin dua. Betul kan? Nah, masukan dari mana saja? Bisa dari Bamsloy, dari teman, saudara, betul. Tapi selama penghobi ikan koi, channel Keluarga Kenepak 17 juga meliput vlog, bikin vlogger atau jadi vlogger, membuat video konten itu berbagai jenis. Ikan koi, mau lomba. Karena itu banyak teman juga yang minta, ya, betul. Ada yang suka minta diliput dan ya seperti itulah. Ini harganya berapa, Bams? Yang ini, Bams? Harganya 20.000. 20.000. Tapi mungkin bisa nego, kan? Bisa nego. 20.000-an. Domas itu asli Indonesia. Oh, domas asli Indonesia. Yang kuning-kuning itu ya. Jenisnya kan banana, paling bukan ya. Domas ya. Bukan banana, Kang? Banana sama domas. Oh, domas. Jadi, domas. Harganya berapaan, Kang? Harganya berapa, Kang? Harganya 20.000. Kalau ke channel berapa, Kang? Channel juga ada. Juga ada ya? Ada ya. Nah, kalau begitu siapkan, Kang. Ini dia, channel sudah berani datang. Ternyata untungnya belinya dua, Kang. Tapi enggak, saya akan beli banyak, Kang. Nanti biar rada ramai lah, Kang. Betul, Kang? Ini sudah karantina, Kang? Sudah. Kasih tahu teman-teman, ini sudah karantina. Lolos karantina, ikan segar. Tapi tahu Bamsloy. Bamsloy di nomor 0838-7744-7693.
7093. Kadari ya, kadari ya. Kadari ya. Nah, ada ikan paragus, paragus ya. Sarai, sarai. Bang, ini dipisahkannya sama nggak, Bang? Yang warna gini, Bang? Harganya sama? Harganya sama, ini. Sama, Bang. Angkat saja, Bang. Nih. Ya, dipisah dulu, Bang. Bisa ke sini ya? Boleh, boleh, boleh. Ke sana boleh, Bang. Sini itu aja yang dekat, Bang. Dipisah dulu. Lalu yang mana lagi, Bang Soi? Ini yang langka ya? Ya, yang gede. Ini ada gede nih, ada gede. Nah, 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 yang pinggir, 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 nah, pinggir. Nah, dua-duanya, Kang, kiri kanan, ambil saja. Nah, sudah masuk. Patar, ya patar. Ah, patar. Saya kalah rupa. Tanda panah patar, saya kalah rupa. Bamskoy jangan salah. Begitu kenal channel, Bamskoy semangat. Iya. Teman-teman mampir ke channel Bamskoy, ya. Ya. Jangan lupa, udah katanya udah monetisasi, udah dapat dari YouTube pendapatan. Belum. Sama-sama. Yang penting sudah berani tampil, ya nggak? Mengedukasi dan juga memberi informasi bahwa ada ikan koi dari Bang Soe, ya. Nah, apalagi kalau sudah tampil di channel Keluarga Nepok 17 itu alhamdulillah ya, langsung banyak yang kontak. Ada yang kontak-kontak lihat dari channel, betul ya. Tapi juga ada yang langsung karena sudah mengenal ya. Dan selalu tampil status Bang Soe ini. Viralkan. Status. Nah, baru berapa, Bang? Baru 3 ya? Baru 3. Kalau yang ini bercampur, ciri-cirinya bercampur. Kalau yang kohaku kayak gitu, wah, tapi yang itu jarang ya. Ini yang langka ya. Ini bukan ya, kali ini ya. Ini? Iya bukan ya. Ini maksudnya kabuto. Kabuto ya. Kabuto. Ini di banana. Nah itu tuh yang langka, ada yang langka. Beda-beda. Dubadak. Beda nggak ini? Beda ya, itu tidak bersisik ya? Bersisik ya. Enggak, kalau yang tadi? Yang tadi tidak bersisik. Tidak, karena itu ciri khasnya ya? Iya, Thomas. Thomas ya. Nah ini bersisik? Bersisik, kabuto. Kabuto ya. Kabuto beda ya. Itu kabuto Sukabumi ya? Nah berarti Sukabumi. Yang mana lagi, Bang? Ini kenapa yang putih, Bang? Ada putih-kuning, kenapa, Bang? Dari sananya, Bang? Iya, sama banana juga. Banana juga, dari sananya, Bang? Iya, dari sana. Diam-diam dari sananya, ini kalau dari sananya bingung nih ya. Udah dari sananya, iya ya, gak? Nah, ganti coret-coret dari langka sananya. Langka gak? Kayak gini langka, Pak. Langka? Jenisnya. Oke. Bedanya bagus, Pak. Kalau begitu yang belakangnya, Bang? Nih. Nah, itu langka juga. Ini udah mateng nih. Udah mateng, lihat. Nih. Dari mana, Bams? Dari warnanya. Langsung, Bang! Pisahkan! Jadi kalau channel lu begitu. Ini setengah matang kalau ini. Kita lihat. Ternyata dia memperhatikan saya. Rupanya diam-diam mau memberi informasi. Tempatnya di mana emang? Berapa tahun? Aduh. Jadi yang matang-matang ya. Yang tadi ada yang sudah matang dan belum. Pohonnya di mana? Cari yang matang lagi, Bang. Yang matang lagi, Bang. Terlihat matang, Bang. Cukup, Bang, angkat, Bang. Mateng-mateng. Ternyata channel juga bogoh kan sama apa? Nama jenisnya, Bang? Banana koi. Thomas. Asli dari Sukabumi. Tidak ada tempat lain ya? Enggak ada. Awalnya itu ya. Terus kenapa? Jadi indukannya apa? Indukannya campur, biasanya metalik itu indukannya. Indukannya metalik. Metalik. Jadi jangan coba-coba nanya-nanya ternyata enggak tahu ya. Nah, kalau yang ini gimana, Bang? Ini 15 ribuan. Kadari ya, 15 ribuan. Ini juga ada, Bang. Ya. Tapi kalau harga mah gampang lah. Kita tanya itu lagi pokok dulu. Ini sudah kuning ya, Bang? Sudah kuning ya? Sudah ya, tapi cuma hitamnya banyak. Oh, hitamnya banyak. Bagus yang itu dong? Iya, bagus itu. Ya. Oke, jadi hitamnya tidak terlalu banyak, lebih bagus ya? Yang bagus, hitamnya di sini kepala. Biasanya yang bagus itu nggak nyampur sini. Ya mudah-mudahan ya, ayat juga bagus. Ini 15 ribuan, Bang? 15 ribuan. Jenisnya ada Sirobeko, Kohaku, ya, Panke, dan ada Obon ya, Bang? Ada juga ini Banana atau Thomas. Itu ya, kan? Thomas ya? Tidak salah menyebutkan ya. Kalau ini berapa, Bang? Nah, itu harganya 35 ribuan. Ini teman-teman, ini 35 ribuan di Bamskoy.
Dan kali ini memang Bang Soy tampilkan dua ikan jenis macam-macam, tapi dua asal dari kita dan asal dari Sukabumi. Nah, yang dari Sukabumi ini ukuran berapa, Bang? Size nya 25. Teman-teman, ini ukuran 25 cm dengan harga bulky-bulky. Ya, 35 ribuan. Nah, makanya teman-teman 35 ribuan datang kadari ya. Bang Soy, ini ukurannya ada 28 ya. 25 cm. Oh, 25 cm. Bulky-bulky, kadari kadari ya. Tadi berapa harganya? Harganya 35. Paling murahnya berapa, Bang? 30. Udah jadi 30, teman-teman. Ulah nawar deh, ulah nawar deh. Ayo tik saya tik Ewan. Tik Ewan. Lancar. Nah, yang paling lancar. Yang berikutnya, Bang? Ini. Ya. Sama ini ke Sukabumi juga. Sukabumi juga. Nah, ini ada sangke. Ayam polanya lah. Oh, ayam polanya. Dipisahin dikit ya. Nah, berapa, Bang? Harganya, Bang? Yang ini 50 kan. Tolong kasih ke teman-teman. Kalau sudah 50 mau nawar nggak? Gitu ya. Nah, kalau ditawar berapa, Bang? Tawar ya. Datang aja. Jadi jangan ragu-ragu ya. Datang dulu. Di kontak. Di nomor 0838 7444 atau 744 nya 3 kali lalu 7693 ya. Di situ bertemu Bang Soy, akan muncul gambarnya Bang Soy. Dan saya kaget pertama lihat Bang Soy, anaknya saya sampai dibikin stiker sama Bang Soy, betul nggak? Iya keren kan? Ternyata bagus ya. Nah ini teman-teman, kali ini di Bang Soy dengan harga ini datang aja, dimulai dengan 50 ribu. Dan ini ada belut kemarin. Nah yang ini tadi berapa? 20 ribu. Dan yang pintarnya? Nah, Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Mangga, silakan. Dipilih. Pintar Pak Ustadz. Nah paketan dari pintar sudah mulai dikunjungi. Nah seperti ini, kebetulan di pinggir jalan dan gampang dilalui. Dan ini ikan koi dengan jenis macam-macam. Ada jenisnya, seperti itu. Nah itu dari pintar, ini mulai dengan 5.000 satu paket, ada yang 5 ya, jadi satuannya jadi 1.000, dan yang ini seperti ini juga di pintar. Nah ini dari pintar, itu ada seperti ini. Nah jadi ikan koi yang datang berarti bagus-bagus dong. Oh ya, saya mau makan dulu nih. Iya. Diam-diam Pak Ajum atau Pak Haji Ajum lewat saja seperti ini. Bang Soy sedang menawarkan, dan ini adalah gimana channel kami, blog kami sedang meliput, mereview, dan di sekitar jalan Raden Saleh Seribu Taman Pasar Ikan Hias Koi M4 ini teman-teman. Nah ini sudah mulai ramai, ini dengan jenis doitsu ya, ada sanke doits dan banyaknya sanke doits asal Blitar, dan banyak dibeli, banyak diminati teman-teman. Nah seperti itu, karena yang meminati ikan koi itu berbagai jenis, dari mulai sanke, sirobeko, beisu, sampai dengan paku dan lain-lainnya, masih banyak nama-namanya. Nah teman-teman, di pasar ikan Sempang seperti ini. Liputan channel keluarga Kainapak 17. Liputan channel keluarga Kainapak 17 untuk teman dan sahabat channel keluarga Kainapak 17. Atur pun, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di Pasar Ikan Hias Koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.